Rebus cekernya selama 15 menit ya guys, lalu dicuci dan dimasak lagi, kasih bumbu. Sekarang dicuci ya guys. Di sini ada bahannya, ada bumbunya. Salah, ada bumbu. Aku pakai 7 kering cili kering, terus kayu manis pakai 2, ini bunga lawang secukupnya, cengkih sama satu ini apa? Satu gundung bawang putih. Kita cuci dulu ya. Airnya sudah mendidih, masukkan bumbunya. Itu ceker yang udah direbus tadi, masukin, masukkan ke dalam air rebus. Airnya mendidih, kita bumbui. Bumbunya yaitu kecap asin, ya cukupnya aja, terus saus tiram, nanti kalau asin boleh kasih tambah lagi. Kecap pekat, kaldu bubuk, kita masak kira-kira 2 jam ya, atau sampai dia punya kaki ayam benar-benar lembut. Masaknya dengan api kecil aja.